Hai guys, sebelum ni saya cuba balik kampung tapi gagal sebab ada gaung yang tiba je muncul. Tak tahu pula dalam Roblox pun ada PKP, tak bagi orang rentas negeri. Tapi memandangkan ramai yang nak saya sambung, jadi saya akan cuba sekali lagi. Harap kali ni dapatlah saya balik kampung berjumpa atuk dan nenek. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita main. Okay guys, sebelum ni kita tak dapat balik kampung lah sebab jatuh gaung je dua kali. Okay, jadi kali ni kita nak cuba lagi balik kampung. Kat sini ada beberapa orang. Saya rasa dia nonton channel Bosch Otak TV kot. Swagger Yongyi, siapa ni tadi? Haikal 213. Eh, nak pergi mana tu? Yalah. Jadi, hari ni kita nak naik apa pula? Ni apa ni? Motor. Okay, EX5 ke Vespa? Kita naik Vespa lah. Warna kuning. Tepi-tepi nanti terhempap dengan Vespa. Okay, jom naik. Bising juga bunyi motor ni. Jom. Alamak, tak ada helmet ke? Hei, jangan langgar aku. Mana nak naik? Oh, kena tukar gear lah. Ni ada gear rupanya. Okay, nak tukar gear, tekan E. Oh, okay, tekan E. Nanti dia tukar gear satu. Dah, jom, jom. Jom kita merempit. Kena reverse. Apa tu? Jom pergi rumah hantu. Okay, jom. Okey, tepi-tepi, bagi laluan sikit. Bagi laluan, bagi laluan. Tu. Merempit. Inilah namanya geng-geng. Inilah namanya geng-geng rempit. Kala jengking. Hari pun dah nak malam. Jadi kita break. Alah, aku terlompat pula. Hai. Space bar tu lompat, bukannya break. Solid. Ya. Yeah. Solid. Alamak. Okay. Aku dah termasuk motor, aku dah termasuk dalam kereta ni. Macam-macam lah. Okay. Bila tekan ni. Aduh, ni baru first time main ke? Tekan ni. Aku boleh buka tu. Okay, dah, jom. Bising je punya motor ni. Bising lah. Untuk pagi ke? Oh, tukar gear, dua barulah. Tukar gear, tekan E. Okay, E. Haa, naik gear, tiga. Okay, jom. Alhamdulillah, mak repit. Tak pakai helmet di jalan raya. Bising lah. Saya slowkan sikit dia punya. Saya nak kena slowkan sikit lah. Mana button slow ni? Okay, slowkan sikit sound motor ni. Bunyi exhaust kuat sangat. Okay. Lalala. Okay. Nak naik motor kena guna lane. Lane kiri. Susah lah nak kontrol kawal motor ni. Tak nak, dia tak straight. Nanti dia ke kanan ke kiri. Okay, duduk diam je dekat lane kiri. Hari pun sudah malam. Ada orang kejar ke kat belakang? Ada orang ikut ke? Tak ada. Baik, tadi macam ada orang nak ikut. Sebenarnya tak ada. Apalah, nanti kita tukar kereta lah dekat R&R seterusnya. Motor ni slow sangat lah. Dah lah slow, bising pula tu. Okey, jauh sikit. Barulah nampak semua. Oh, lagi jauh. Lagi jauh. Nampak depan tu nampak macam ada gaung. Okey, nasib baik. Harap-harap
Kali ni tak lag lah. Saya dah penat lah jatuh gaung. Wow, agak cantik pemandangan tu. Oh, lama. Ni apa tu? Nilai pajam sepang. Ni highway ni kita nak menghala ke arah selatan tau. Kita ni daripada, saya rasa daripada Putrajaya ke highway Putrajaya kot, atau KLIA. Kita nak menghala ke selatan, ke Negeri Sembilan, ke Melaka dan Johor. Tahu kan selatan kat mana, utara kat mana? Utara tu belah atas, selatan tu belah bawah. Hei, jangan langgar aku. Ke hati kau, jangan langgar aku. Sebaik lagi. Nak potong-potong je, jangan langgar. Oh, gelapnya. Ada alien ke alien? Bulan mana bulan? Saya diorang yang buat game ni tertinggal bulan ke? Oh, bulan ke belakang. Nak kena cantik tu. Haa, padan muka. Bawa laju sangat. Bawa kereta berhati-hati lah. Kita ni kena jadi seorang pengguna jalan raya yang berakhlak. Jangan jadi pengguna jalan raya yang gak ada akhlak. Ni gear paling tinggi lah, gear 5 ni. Lamanya nak sampai R&R. Wow, lagak ni kereta laju. Mentang saya naik Vespa je. Saya ingat untuk kali ni kita singgah mana ya? Tersinggah Seremban lah kot ni, ataupun Senawang lah, mana yang dekat. Hentian ni, hentian Seremban. Okay, kita masuk kejap. Break, break, aku terlompat lagi. Kembali nak break tekan P, bukan space bar tu. Haa, tengok. Haa, ini lamanya teknik. Teknik guling-guling. Wah, memenamkan kepala dalam tanah. Boleh jalan tak? Tidak, sangkut. Empat. Okey. Apa ni? kalau ia pun ni, janganlah tanam kepala saya terbalik. Okey. Minyak pun dah nak habis, kita isi minyak lah. P, tekan belakang. Okey. Minyak. Bang, minyak satu. Mau biru ke hijau ke kuning? Kuning mana ada lah bang. Memang tipu lah. Okey lah, saya isi sendiri. Boleh eh? Tak boleh lah. Sebenarnya ni semua perhiasan saja. Kita semua dah kena tipu. Oh, Petronas. Kita nak beli boba lah. Bang, boba ada. T-Life. Tak ada eh? Itulah. Sewa. Oh, ada bas. Yeah. Aku nak tukar kereta. Empat. Yelah. Saya nak pakai kereta apa? Kenderaan khas untuk PDRM. Oh, ini tempat letak kereta polis. Bang, janganlah curi motor bang. Saya ada motor je. Saya ni miskin bang. Janganlah curi motor saya bang. Kereta, oh sini. Okay.
Ni kan. Oh, betul lah. Oh, ni ada apa ni? Apa ni? Watermelon. Oh, tembikai. Sedapnya tembikai. Nyam, nyam, nyam. Macam mana nak makan? Wow. Motor saya pusing-pusing. Motor saya sebenarnya sudah dirasuk oleh hantu. Hantu Pontianak sudah merasuk motor saya. Tidak, keluar kau. Keluar kau dari sini. Ambil tembikai ni. Nak, anak. Okeylah. Kau pun pusing-pusing lah situ. Aku nak pakai kereta pula. Okey. Kali ni kita pakai kita pakai Myvi lah. Myvi. Myvi kan king. King jalan raya, Myvi. Yeah. Ah, tengok, terduduk dekat tempat penumpang pula. Lompat ke depan. Baik. Ke kanan ke kiri pula. Lompat lagi. Apa benda ni? Susah je masuk buat. Masuk kereta pun susah. Okey, mari kita ada kanan penumpang. Nak ikut. Nak ikut sudah. Nak mempit. Bye bye. Alah, aku nak pergi cari rumah aku ni. Alamak, jangan sangkut. Jangan sangkut. Aku mau beli kereta ni. Hei. Jangan sangkut. Kita baru beli dah kena sangkut. Paksalah beli lain. Pih. Wow, mahal kereta bang. Myvi merah. Cepatlah turun. Kereta turun daripada langit. Okay. Bang, nak konvoi ke apa ni? Konvoi sama-sama ke? Pas sikit jalan tu. Legging. Legging dulu. Yeah, jom kita pergi ke mana? Mana kita nak pergi? Entah, saya pun tak tahu. Saya sebenarnya dah lama tak balik kampung. Saya pun dah lupa kampung saya dekat mana. Okay. Kalau terus ni boleh pergi sampai ke Jepun ke? Okay, nasib baik saya break. Tadi lag tu, so saya break supaya dia highway tu apa siap dulu baru boleh jalan. Okay lah, kita pergi sini lah. Semban position. Oh lama, dia tutup lah. Tak apalah, kita pergi yang satu lagi kat depan tu. Jalan semakin gelap. Wow, kereta ni sangat susah nak kawal. Patutlah namanya King. Sebab susah nak kawal. Bukan calang-calang orang boleh bawa Myvi ya. Saya respect lah siapa yang buat game ni. Saya nak break. Gong! Apa ni? Alah! Janganlah muncul kat awal balik. Alah! Buatlah dia muncul dekat tempat yang jatuh tu. Janganlah patah balik dekat tempat awal. A few moments later. Okay, memandangkan saya tadi dah jatuh gaung, so saya ulang balik dan skip lah terus sampai ke mana ni, Jasin. Okay, nampaknya kat Jasin ni dah mana ni, Jasin? Jersey. Kat mana ni? Jersey Merbang. Oh, nampaknya dekat sini dah last lah. Kita kena masuk juga ke kampung ni. Highway kita dah tak boleh nak, kita tak boleh nak terus dah. Okay, so kita tengok ada apa dekat Jersey ni.
Oh, jalan tu dah hujung dah tu. Nampak? Oh, betul lah, highway ni dah hujung dah. So memang kampung ni lah paling hujung rasanya. Laju ingat kubur. Okay, jumpa Plaza Tol. Allah, kesiannya ada accident. Allah Akbar. Bang, macam mana bang? Okay, kereta rosak tak apa, jangan kita cedera. Okay, Plaza Tol Jersey. Kita sudah sampai ke Cameron. Di mana ni? Hai. Okay, jom kita terus. Okay, mana ni? Kita ke kanan, ke kanan lah. Okay, dengarnya kat kampung ni ada hantu. Oh, cakap lah dekat live chat semalam. Jadi, apa tu? Tukar hantu. Ya Allah, bang, jangan main motor masuk ni. Jangan redah semak . Oi. Kita pergi Tampin Gemas, Kampung Arab. Oh, kita kampung kita sebenarnya namanya Kampung Arab. Wow, cantiknya kampung ni. Ini apa ni? Wow, macam chalet lah rumah ni. Depan tu macam apa tu? Macam besar je rumah. Rumah ke masjid tu? Apa? Kita try. Ni ke kampung kita? Assalamualaikum. Atuk, nenek, saya dah balik. Sampai hati tak buka pintu untuk saya. Sampai hati. Oh, silap. Kau rumah saya kot ni. Maaf lah ya, silap rumah. Salah rumah. Apa tu? Wow, cantik lah. Oh, masjid lah. Allah, ada kubur. Baiklah, kita doakan pada umat-umat Islam yang telah pergi meninggalkan kita. Oh, ada masjid lah. Cantik masjid ni. Jomlah kita berhenti solat dulu. Ni sekarang pun rasanya sudah masuk waktu maghrib. Jadi, bang, jangan gerak sendiri. Kita jangan gerak sendiri. Nah, saya dah seram dah ni, jangan gerak sendiri bang. Lagi masjid. Alhamdulillah, ramai orang lagi masjid. Nampaknya ramai yang masih beriman. Okay, ambil wuduk dulu. Okay, kita ambil wuduk. Kita solatlah. Hai. Ha, ni seorang lagi, kesian dia. Dia sudah menjadi, sudah terapung menjadi sudah menjadi zombie. Okay, mulah kita solat dulu. Okay, kita solat. Tak ada orang yang nak jadi imam ke? Oh ni? Siapa ni? Apa ni? Alisa Fan. Ni Alisa Fan. Awak perempuan kan? Perempuan tak ada tempat perempuan ke? Mana boleh lelaki perempuan dekat tempat yang sama? Perempuan pergi belakang. Lelaki kat sini. Kita solat. Okay. Okay, semua rapatkan saf. Sini ikut aku. Apa ni? Aku nak solat lah, bukan nak ikut kau. Ni kenapa ramai-ramai kat sini? Kenapa ramai-ramai kat sini? Apa tu? Oh, ada lah. Ada Tok Imam. Oh, pakai kopi lah. Okey lah, kita solat lah. Okey. Aku nak kena pakai kopi lah ni. Okey. Okey, solat. Okay, dah solat. Okay, jom balik. Kita pergi kampung lah. Boleh naik kot. Hai, masalah orang putih ke tu, orang kuning. Wow, cantiknya. Oh, cantiknya masjid ni. Saya lompat, ya! Yeah! Dia kan boleh lompat? Ya, yeah, tak boleh lompat. Tipu punya. Mana tangga? Dah, saya nak balik.
Nak balik kampung. Nak jumpa atuk dan nenek. Yeah, keretaku. Seram juga tempat ni. Nak naik ke pakcik? Apa pakcik? Okey, naik. Ya, yeah, pakcik. Sini je ke tempat dia? Dah tak ada apa-apa lagi ke? Oh, dah tak ada ni kan? Ada jalan lagi. Mana hantu? Orang cakap ada pocong. Tersekat. Apa ni? Ni kata saya boleh tersekat kat sini. Berada saya ni. Apa ni? Tak boleh jalan lah kat saya. Ya, belakang undur. Pakcik! Apa ni? Tu kata saya tersekat ni. Mana hantu? Kubur kot hantu. Kata ada hantu pocong. Ikut saya, okey, saya ikut. Mana hantu? Okey, cepat. Okey. Apa ni? Kubur boleh masuk? Apa ni? Ya Allah, apa ni? Allah Akbar, apa ni? Hantu. 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 Takut. Semua lain boleh? Boleh, tak boleh. Dah lah. Ada lagi sini. Okey. Mana, mana? Kalau lompat. Yeay. Yeay. Patutlah hantu. Ada hantu. Kita suka sangat main lompat-lompat. Oh ni eh. Kampung saya. Yeah. Yeay, belum masuk. Atuk, nenek. Saya datang. Ah, ini matu, kau matu saya. Apa ni? Macam nak keluarkan pistol, tak boleh keluar pistol ke? Tembak hantu ni, ya, tembak. Sebabnya ramai kita lawatan kita ke rumah hantu ya. Ramai yang mengikut saya. Siapa ni? Firas. Naruto. Jangan mencarut, tak baik. Ini semua dugaan semata-mata. Ambil Ashraf. Ha, jumpa hantu kau pakai kopiah ya. Ni kau buat apa tu? Buat apa depan hantu? Aduh. Kisting apa tu? Hai, okeylah nampaknya di sini sajalah. Tamatnya pengembaraan kita balik ke kampung. Bukannya untuk berjumpa atuk dan nenek, tapi jumpa dengan hantu pocong pula ya. Jadi itulah. Apa kita nak buat ni? Oh, lambaikan bendera Malaysia ramai-ramai dekat hantu. Okay. So, kita jumpa lagi lah. Bye-bye. Okay, nampaknya misi saya untuk balik kampung dah berjaya. Tapi ingat dapat jumpa atuk dan nenek. Rupa-rupanya jumpa hantu pocong. Siapalah yang buat game ni? Saja je kan nak kenakan kita orang. Jadi itu saja buat masa ni. Kamu semua boleh tulis kat komen bagi cadangan game apa yang boleh saya cuba pula. Tapi kalau boleh, game yang free lah. Kat PC atau phone. Jangan cadang game PS4 ke Xbox ke. Saya tak ada semua konsol tu. Tapi tak semua cadangan saya akan ambil ya. Tengok mana yang saya rasa sesuai dengan minat dan masa saya. Okey? Jadi, bye-bye semua. Sehingga berjumpa lagi.